Kenali nih si cantik Aisyah, calon juara dari Lubang Buayan. Ya, tepuk tangan ya. Kali ini Aisyah mau bercerita tentang anak gembala dan serigala. Di sebuah desa ada seorang anak gembala yang bernama Otong. Dia bekerja pada seorang kakek yang sangat kaya raya. Sang kakek memiliki banyak sekali domba. Nah, tugasnya si Otong adalah merawat dan menjaga domba-domba milik majikannya tersebut. Setiap si Otong ingin menggigit domba-domba ke padang rumput, lupa sang kakek berpesan kepadanya.